Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Nando. Dan saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan crown dari game Domination. Game yang mirip dengan Clash of Clans atau COC, yang dibuat oleh Big Hook Studio, yang juga merupakan developer dari game Age of Empires maupun Rise of Nation. Mau tahu bagaimana cara mendapatkan crown tersebut? Kita langsung saja, ini dia. Baiklah, untuk mendapatkan crown ada beberapa tahap berikut ini. Yang pertama adalah di menu goal. Menu goal sendiri terdapat ada 3 misi. Jika misi ini selesai akan mendapatkan crown, ataupun juga bisa menonton lewat video ini. Tetapi video ini akan selalu berdurasi kira-kira 1 hari kalau jika sudah menonton semua video. Tapi tergantung, crown itu bisa aja lebih dari 5 crown ataupun lebih dari 10 ataupun sampai 100 crown. Kalau saya pun beruntung kalau saya punya 100 crown. Ya, saya ini memang paling beruntung sedunia. Untung banget ya, Lovin. Tahap kedua adalah pelabuhan. Jika Anda menekan ikon pelabuhan tersebut, kamu bisa mencari explorer yang ada gambar jangkar tersebut. Jika diperhatikan seksama, ada beberapa item yang mudah didapatkan dari pelabuhan itu. Tapi tergantung beberapa durasi waktunya. Tapi jika Anda menambahkan general seperti ini, bisa aja pilih yang mana, terserah tergantung apa. Tapi asalkan tergantung dengan level. Jika levelnya tertinggi, paling bisa mungkin kemungkinan mendapatkan crown. Karena jika menambahkan general, akan muncul peti yang seperti ini, yang tulisan bonus. Kadang-kadang tidak hanya itu aja, semua item pun seperti uang, makanan, maupun item-item lainnya pun juga muncul. Tapi juga kadang-kadang memiliki crown tersebut. Yang ketiga adalah single player campaign. Pada single player campaign, Anda bisa mengalahkan semua misi dari semua bangsa-bangsa dalam game ini. Tetapi ingat, jika selesai semua misi, Anda pun bisa mendapatkan semua crown tersebut. Saya aja udah mendapatkan, saya pun ada misi saya udah selesai semua. Tinggal satu ini yang masih belum. Tapi yang perlu diperhatikan, untuk mendapatkan crown harus penuh semua. Harus ada 5 bintang. Harus semua 5 bintang. Ingat, 5 bintang ya. Dan yang terakhir adalah menebang pohon ataupun memburu hewan. Untuk kalau dalam ini saya sudah pun mendapatkan crown sekitar seginilah. Tapi asalkan harus perhatikan lagi, jika ada pohon liar macam segini atau segini, saya kan ini nggak ada kan, karena saya kan sudah membersihkan tanaman-tanaman liar ini. Ataupun juga yang memiliki, ataupun juga memburu hewan, tetapi hewan yang punya crown itu adalah rusa besar atau dalam bahasa Inggrisnya stag. Jika Anda memburu dengan hewan ini, kemungkinan akan dapat crown tersebut. Itulah tahap-tahapnya untuk mendapatkan crown dari game tersebut. Jika Anda menyukai video ini, tekan aja like. Tapi jangan lupa subscribe dan juga tekan ikon loncengnya ya. Saya akan menunggu video terbaru saya. Dan juga ingat, pesan yang dari tersebut, janganlah seringkali bermalas-malasan untuk mengupload video. Sampai jumpa ya, semoga di lain waktu ya.